Moroder new pikantini ya om, ada yang tidak pikantini juga ya tinggal diinfokan saja, kita bikin dua varian. Soalnya ada yang minta pikantini, ada yang minta yang 11 mili gitu ya om. Nah ini varian new pikantini ya om, campurnya ya biasa jensian terus. Nah hanya ada di advance support ya om, gak bisa dua track. Tembak nanti drum, saya ada cancel mau. Satu track, dua track, dua track. Pokoknya ya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Di kesempatan kali ini seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya untuk mengikuti perkembangan promo-promo menarik dan review produk-produk terbaru dan konten-konten tutorial yang lain gitu ya om. Terus untuk cara pemesanan ordernya atau ingin melakukan pemesanan order bisa menghubungi nomor WhatsApp toko di deskripsi video, sudah dituliskan nomor WhatsApp toko ya om, 0851-5652-5902. Nah, hanya satu untuk nomor WhatsApp toko Ardian Sport. Terus untuk nomor rekeningnya pun hanya satu dengan atas nama saya sendiri, Roy Ardiana Bank BRI. Nah, selain di nomor WhatsApp toko tersebut dan selain nomor rekening tersebut, dipastikan bukan dengan toko Ardian Sport gitu ya om. Jadi dihimbau untuk berhati-hati dalam bertransaksi gitu ya om, yang mengatasnamakan toko kami Ardian Sport. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Semoga semua selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Kesempatan kali ini saya akan membuatkan review konten ya om. Review konten Moroder UD38 model terbaru ruang ledak yang ya UD32 new pikantini 2 track. Nah, ini orderannya punyanya Om Sarif Hidayat yang dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Om Sarif Hidayat Landak, Kalbar. Ada banyak ini daerah Landak yang menggunakan senapan dari toko kita ya Om, senapan angin. Support bediler yang daerah wilayah Landak sekitarnya yang ragu atau gimana, bisa titip saja orderannya sama Om Sarif Hidayat. Nah, ini untuk unitnya Moroder UD38 yang chamber tumbuk ya Om. Moroder UD38 chamber tumbuk. Terus apa ya? Ruang pemukulnya UD32, chambernya new pikantini ya, 2 track. Pokoknya simak terus sampai habis, nanti saya akan terangkan tingkat spesifikasinya, lebih jelasnya, lebih detailnya, dan harga promo modalnya, dan apa ya, sekalian sepilkan pengiriman-pengiriman ya om, dan sebagian sudah stop. Pokoknya jangan di skip-skip, dilompatin biar nggak kelewatan untuk informasinya om. Terus ini untuk unitnya ya seperti biasa, sebelum kita kirim kita tata cek kondisi unitnya semaksimal kita dalam pengerjaan, dalam pelayanan seluruh Indonesia. Jadi apabila ada yang dirasa kurang atau bagaimana ya mohon maaf ya, namanya pelayanan enggak cuma 1-2 orang se-Indonesia. Pokoknya ya nitik grouping rapat, tinggal pemakainya lah pokoknya. Saya senang gue pokoknya. Kalau mimisnya biasanya sih gimana ya pagi mimis.
Kalau mimis kita biasanya menggunakan Hercules. Kalau mau menggunakan mimis lainnya tinggal menyesuaikan saja setelan anginnya, setelan hammer power gitu ya. Ketika yang masuk mulai ngaling gue supaya masuk semua ya, tinggal pemakainya lah ya om intinya. Ini untuk unitnya Moroder OD38 yang New Picantini om, 2 track. Sekarang kita teskan juga dengan magazinnya. Terus ini untuk apa ya, alamatnya ya om. Nah, om Sari Pijayat yang daerah wilayah Landak Kalbar. Ini Landak Kalbar udah banyak ini order dari senapan angin ya om, dari toko kami kita. Ini ya ragu bisa titip saja ordernya sama om Sari Pijayat. Nah, ini untuk unitnya Moroder OD38 ya om. Nah ini saya akan terangkan singkat spesifikasinya. 2 track ya om. Gila, tembaknya tak drum ya, tak ada cancel mau. 1 track, 2 track, 2 track ya. Pokoknya ya kalau angin semakin buangannya semakin besar ya, semakin boros itu pasti ya om. Kemarin banyak yang tanya 2 track berapa PSI om, katakanlah 100 PSI aja gitu, kurang lebihnya ya om. Soalnya kan tergantung juga di setelan angin kita ini ya om. Ini kan untar-untir-untar ini juga kan pengaruh di angin. Main satu track, dua track juga kan pengaruh di angin juga kan. Kalau ditanya gitu jawabnya saya ya bingung. Semua tergantung pemakaiannya, settingannya. Intinya kalau tabung yang OD38 kalau mau disuruh hemat itu susah ya om. Soalnya tabungannya kecil gitu ya om. Beda jangan dibandingkan dengan tabungnya 500cc. Tapi di dasarnya power akurasi sekarang seminggu ya. Untuk jenis popornya ini popor hunting banyak varian ya om, tinggal diinfokan saja untuk pilihan popornya, warna campur juga. Nah ini saya terangkan mulai dari belakang ya om. Nah ini yang namanya setelan power, setelan hammer, setelan per gitu di belakang. Soalnya ini kan per dorong, hammer ini hammer ya om. Terus ini silver 2 track ya om. Nah, ini 2 track ya. Nah ini 2 track ya om. Baik-baik. Dua track. Nah, kalau dua tracknya ini semudahnya kan si lever, jadi itu rasanya sangat lembut. Kadang itu ada yang kok cuma satu track, gak taunya galtak terkutuk ya om. Soalnya ini kan lembut. Kalau mau membedakan antara satu track dan dua tracknya itu gampang ngani itu lewat diesel kokang aja ya om. Nah, gitu. Nah, itu lewat diesel kokang, jadi tahu ceklik per cekliknya gitu ya. Untuk setelan trigger biasa ada di bawah. Nah ini kalau ada triggernya yang nggak mau nyangkut los kokang atau gimana, nah ini tinggal diubah kubu-kubu di sini, buka triggernya atau gimana. Kalau susah banggok, susah nyangkut ya. Nah, terus kalau bawa dari atas biasa kokang kan gini nggak mau, eh, paling buat gini gitu om, juru gitu dan jongot gitu om. Soalnya ini kan buat hidup. Nah, buat hidup ini om. Nah ini ruang pemukulnya OD32 ya. Ini ruang pemukul OD32, tabungnya OD38 om. Mini kubak jantan, tinggal colok ke semua jenis pompa tabung OD38. Bahan duralium ya om, max pressure 2800 PSI seperti biasa. Panjelaran dia 60-65 tergantung ketersediaan stok, jangkauan akurasi kurang lebihnya ya 50-100 meter pun tergantung pemakainya lagi ya. Bahan seamless belajar, spoiler look untuk akurasi. Serombongnya ini serombong OD 22 atau 19 D19 ini ya om serombongnya. Nah ini untuk atasnya ini relnya Picantini ya om. Jadi kalau yang order yang varian ini harus menggunakan mounting lagi Picantininya seperti ini kurang lebihnya ya om. Ini sudah budal budal mounting gue om, bongkar pasap bongkar pasap buat setting kiriman. Nah intinya beli mounting lagi, soalnya kalau anda sampean beli mount beli teleskop mountingnya 11 mili gitu, jadi harus menggunakan mounting lagi teleskop yang 22 mili. Oh, untuk manometernya ada di depan seperti biasa ya om. Nah itu untuk manometernya. Terus kemana ya om? Wali, wali nih. Coba kita balik, penampakan di baliknya kayak apa gitu. Nah untuk yang baliknya seperti biasa, nggak ada kegiatan ya om, kita taruh semua di sebelah kanan sebaliknya. Nah itu kurang lebihnya om, sebaliknya kayak mau ya. Nah, di sebelah, semua ada di sebelah kanan ya om. Yang dun ya,
strateginya ya om untuk sehingga video review tesnya apa ini morode nyupi kantini. Silakan para ngerata minat yang melakukan order. Nah sekalian kita sebelkan untuk pengiriman-pengiriman yang lain ya om. Untuk pengiriman-pengiriman yang lain, nah, ini udah ke packing ini om. Ini pengiriman tujuan ke Pali, Kecamatan Anabang, Sumatera Selatan. Motornya Predator 500 cc om. Nah, selesai baru dikemas. Terus ini orderannya juga Predator 500 cc om. Ini full set om. Nah, ini punyanya om. Nah, ini juga dilanda ini. Satu tujuan satu arah berarti ini. Malah tak sadar om. Nah ini tujuannya ke Landak juga Kalimantan Barat. Banyak ini sana panjang lari ke daerah Landak ini om. Tinggal diinfokan saja lah untuk yang wilayah Landak. Pokoknya bisa ditanya-tanyakan untuk keamanan toko kita Ardian Sport dan garapan-garapannya standarnya seperti apa ya om. Ini omnya ordernya langsung full set Predator yang promo bral ini om. Predator standar ya om ini. Terus ini varian full pup juga masih ready stock. Saya ready stock. Kiriman ready full pup. Full pup 500 cc. Nah ini tujuan ganti Kalbar ya, kalau yang ini ke Sangau ya. Daerah Sangau, Kalbar, Kalimantan semua berarti. Nah, ini untuk unitnya bulbup. Mungkin cukup ya om untuk singkat video reviewnya. Terus untuk stok-stok yang lain, nah bisa diinfokan saja ya om. Ini ready stock varian Predator weather paintingnya masih ready stock, baru ready baru sudah jadi. Terus selesai rakit. Terus ini untuk Predator Veyron yang suka bugilan-bugilan ya om. Nah ini Predator Veyron tahun 360 cc, ini sian-sian semua ya om, tapi dalamnya kita menggunakan besi baja. Kalau stainless nanti semakin mahal, sementing modelnya bugil tapi sian-sian gitu ya om. Kita kepraskan saja untuk biaya operasional dan modalnya om. Kalau yang kemarin kan sampai 46 kita harga jualnya karena stainlessan om. Bugilan power plenumnya tuh ya om, ini bolongnya plenumnya tuh. Terus ini, nah ini juga Predator weather painting yang lipat ya, lipat dan lipat, tinggal diinfokan saja harganya selisih 400.000 untuk beli modal lipatannya om. Sini Predator bocap immortalnya juga ready stock ya om, bugilan ya om. Kalau ini stainlessan ya dalamnya nih, ini stainlessan. Stainlessan ini ya om, yang Predator, isi Predator terus om. Bocap immortal, bugilan ya om, tabung 360 cc. Nanti kalau diinfokan saja, silakan barangkali ada yang minat atau yang melakukan ordernya om. Terus mungkin cukup ya om, untuk singkat video tesnya dan udah stoknya, tinggal diinfokan saja untuk stok-stok yang lain. Cukup dari saya, salam saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Terima kasih.